Testing karburator KLX 11 untuk Revan Brian di Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Terima kasih telah membeli. Semoga seluruh keluarganya sehat, damai sejahtera, sukacita rezekinya lancar. Amin. Ini urut ya. Saya bikinnya KL 9, 10 dan seterusnya. Manual. Nah, lompat-lompat. Seperti biasa talk chair ya. Talk chair hidup tanpa harus digas. Kalau digas berarti mengkompensasi kebocoran kompresi mesin. Tandanya ada yang bocor kompresinya. Seperti biasa gasnya cepat naik cepat turun. Kalau lama turunnya itu karburator error, waktunya ganti karburator saya. Gas kecilnya juga tidak berbuat. Tidak serak-serak. Enggak ada gas kosong ya. Berisi. Stasionernya langsam teratur. Oke, saya matikan dulu. Nah, ini karburator teririt yang pernah saya riset ya. Tidak lupa nanti saya lihat di YouTube saya ya, Mas Revan Brian. Diketik aja judulnya itu tutorial cara pasang karburator KLX ke motor Skywave Hayate DR39 Choice. Di sana nanti ada cara pemasangan ini klem wajib ya, wajib dipasang ini. Kalau yang kainnya ini buat bonusan, buat lap-lap tangan atau karburator atau lap bodi motor lainnya. Tidak lupa juga saya berikan stiker hologram. Nah, yang ketemu stiker hologram nanti bisa dibel 3 kali ya. Suzuki atau DR39 Choice titit. Nah, nanti dibalas mantap. Titit, nah, balasnya cuma 2. Oke, sekian. Terima kasih juga. Selamat menikmati. Gulanya jangan semuanya ya, terlalu manis nanti, Mas. 1,5 saja sudah cukup. Oke, sekian.